Ketika matahari terbenam di ujung tahun dan malam mulai menyingkap gelap, adakah kau dengar gemuruh sujud bergelombang seperti ombak di laut yang tak pernah berhenti? Dengarlah di dalam hati, ayat-ayat itu terus saja berirama menyeberangi samudra dan benua-benua, membangunkan jiwa-jiwa lelah untuk segera berdiri, merapatkan barisan, menyambut Muharram yang agung. Tidakkah kau dengar air mata Adam yang tertumpah dan mengalirnya air bah di bawah bahteranmu? Tidakkah kau dengar untaian mutiara di mata Yusuf yang berkilau dari dalam penjara? Karena cinta juga terbelahnya laut merah yang marah. Duhai ruh yang di tangannya engkau hidup, dengarlah sekali lagi bagaimana ketika hujan pertama kali diturunkan, serta aras dan lauh mahfud diciptakan, Jibril pun bersujud karena ia telah diciptakan dari cahaya. Juga putra Maryam yang dimuliakan di atas langit. Dengarlah wahai engkau, fajar pagi bercahaya putih dan embun yang turun bagaikan air mata para syuhada yang jatuh dari surga, meresap ke dalam setiap hati yang bertasbih bersama linangan air mata di atas bumi, tempat di mana seluruh gerak akan menjadi mati. Senja di langit layu, perlahan hadir malam nan syahdu. Lantunan merdu ayat-ayat suci di antara gelak tawa dalam dosa, seperti lentera dalam gulita. Sikir penyujuk jiwa, doa-doa yang khusyuk samar di antara mereka yang lalai. Betapa pahit dan berat meniti jalan kebenaran. Alangkah manis dan menggodanya isi kesesatan. Satu Muharram, tahun baru Hijriah. Usia semakin susut, dosa semakin seorang hamba pendosa. Berikan lenteramu untukku, terangi langkahku, izinkan aku berwudu, dan biarkan aku tunduk pasrah di hamparan sajadah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang hijrah menuju ridomu. Saat senja mulai hanyut di ujung tahun, ratusan cahaya kecil mengayomi gelap gulita. Adakah kau dengar gemuruh sujud penuh haru? Pejamkanlah dalam lubuk terawakmu. Sudah siapkah kau menjumpainya?
Bye.